Haleluya. Ada yang buat status di dunia Muslim membenci Paulus yang menyebar berita bohong tentang Nabi Yesus. Di akhirat, semua orang Kristen akan membenci Paulus karena menjerumuskan mereka ke neraka. Dengar saudara yang mengatasnamakan Muslim, kalau engkau benci Paulus wajar, karena engkau sudah benci sumbernya, yaitu Yesus. Makanya wajar kau benci Paulus. Kalau kau benci Paulus, janganlah kau sebarkan kebencian kepada publik. Dengarkan saudara yang terkasih, kita percaya apa yang disampaikan Paulus, karena Paulus adalah orang yang sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus. Ketika menuju kota Damsik dengan surat-surat kuasa di tangannya untuk menghentikan kekristenan, tapi Tuhan Yesus menangkap dia dengan cara yang ajaib. Sehingga tadinya Saulus menjadi Paulus untuk dipercayakan agar beritakan Injil sampai kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Jadi kami percaya kepada Paulus sesuai firman Allah. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, tidak sombong. Kita selamat karena anugerah, selamat karena pemberian Tuhan. Jadi apa yang diajarkan Paulus tidak bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Tuhan memberkati.